Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple hari ini memohon maaf kepada para pengguna mereka kerana tidak berterus terang dengan pengguna mengenai kemaskini perisian iOS yang memperlahankan iPhone lama disebabkan oleh jangka hayat baterinya. Apple turut mengumumkan yang mana mereka akan menawarkan kemaskini perisian bagi pengguna melihat prestasi bateri mereka selepas ini dan pada masa yang sama menawarkan diskaun untuk gantian semula bateri pada iPhone lama. Menyentuh perkara sama, pihak Motorola dan HTC mengatakan yang mana mereka tidak memperlahankan telefon pintar mereka seperti apa yang dilakukan oleh Apple. Di Malaysia, kini perkhidmatan penstriman kandungan sukan Bein Sport Connect diperkenalkan, menawarkan harga langganan RM20 untuk mengakses beberapa kandungan Liga Bola Sepak. Di samping itu, kini beberapa peranti baru telah melepasi sirim termasuk Redmi 5 daripada Xiaomi. Selain dua peranti baru yang masih belum diumumkan oleh Sony, iaitu Xperia XA2 Ultra dan juga Xperia L2. Dan akhir sekali, kini peranti Nokia 3310 dilihat telah melepasi pengesahan di China yang mana memperlihatkan ia menggunakan variasi sistem operasi Android iaitu YunOS. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amans 24.